Oke, ketemu lagi di channel ini dengan saya Arif Arahman. Oke, kali ini kita akan reaction video lagi, guys. Jadi yang akan kita reaction kali ini adalah lagu. Jadi ini lagunya dari channelnya Prilly Latuconsina ya. Jadi judulnya ini Semua Akan Berlalu. 50 figur berkarya dari rumah. Oke, official music collaboration. Jadi ini di sini penjelasannya kolaborasi yang terdiri dari artis, musisi, presenter, YouTuber, selebgram, gamers, komedian, motivator, pengusaha, penulis, polwan, dan juga anak-anak Indonesia. Jadi karya ini dipersembahkan untuk tenaga medis yang sedang berjuang di luar sana, yang menjadi benteng terakhir untuk kita. Juga para pahlawan keluarga yang harus tetap bekerja dan kita semua yang tetap berada di rumah saja melawan COVID-19. Oke, udah penasaran ya lagunya seperti apa? Kita langsung aja kita play. Oke. Satu, dua, tiga. Semua akan berlalu. Hadapi semua ini, tapi semua bukanlah maunya kita. Bersabarlah, badai akan berlalu. Tersenyumlah, semua akan indah. Kukirimkan doa benar-benar collaboration nih, guys. Untuk mereka, ku bangga dengan kamu yang di rumah saja. Doakan mereka agar selalu terjaga. Kamu yang harus keluar untuk menafkahi keluargamu. Doa kami menyertai. Dan teruntuk kamu yang di rumah, tetaplah di rumah. Tebarkan cinta dan kasih sayang kepada keluargamu. Hingga esok, Ibu Pertiwi pasti kembali. Hingga esok, Ibu Pertiwi kembali tersenyum lagi. Hingga esok, Ibu Pertiwi tersenyum lagi. Hingga esok, Ibu Pertiwi kembali. Hingga esok, Ibu Pertiwi tersenyum lagi. Hingga esok, Ibu Pertiwi tersenyum. Hingga esok, Ibu Pertiwi tersenyum lagi.
Oke, ini keren banget. Jadi ini kayaknya Prilly sengaja ngegabungin semua apa ya, semua semua figur itu untuk buat buat apa namanya lagu ini. Terus dikumpulin di channel dia ya. Jadi ini mengisahkan tentang perlawanan para medis ya terhadap virus corona ini. Oke, jadi kita bisa membantu mereka itu dengan tetap di rumah, guys. Jadi cuman itu yang diperlukan dari kita. Jadi kalau zaman dulu tuh kan kita disuruh perang, merebut kemerdekaan atau apa gitu ya. Untuk sekarang kita, untuk negara ini cuman perlu diam di rumah, guys. Sudah membantu. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Ini video yang benar-benar bagus ya. Oke, tetap di rumah aja buat ngurangin efek dari COVID ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.